Umat Paroki Santo Gregorius Borong berbahagia. Mereka dikunjungi oleh Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Monsinyur Silvestersan, untuk merayakan Hari Kamis Putih, 29 Maret 2018. Tiba pukul 10 pagi, Uskup Silvester bersama Sekretaris Keuskupan Ruteng, Romo Manfred Habur PR, diterima secara adat di Kampung Jati Stasitoka oleh Pastor Paroki Santo Gregorius Borong, Romo John Mustaram PR, bersama sejumlah tokoh umat. Terima kasih untuk penyambutan dari umat Paroki Borong yang sangat luar biasa. Saya gembira datang ke Paroki Borong merayakan hari-hari Pasca yang mulai di sini di Paroki Borong dengan misa Kamis Putih. Dari Jati Stasitoka, rombongan diarak dengan kendaraan bermotor menuju Paroki Santo Gregorius Borong. Di Kota Borong, rombongan uskup berjalan kaki dan diantar dengan tarian jai dan tarian tiba meka oleh anak-anak SMK Pancasila Borong. Vikep Borong, Romo Simonama bersama Dewan Pastoral Paroki, tokoh lintas agama dan pemerintah daerah Manggarai Timur, menyambut uskup di depan gerbang paroki. Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Monsinyur Silvestersan, melakukan serangkaian kunjungan pastoral pada perayaan Paskah 2018. Usai merayakan Hari Kamis Putih di Paroki Borong, Monsinyur Silvester merayakan Jumat Agung di Paroki Sok dan Sabtu Suci di Paroki Sita.